Pagi. Pagi. Selamat pagi. Pagi. Yang enggak tidur siapa, Kacung? Ayo. Wah, nih aneh. Tinggali bener dari mata. Barerem. Ini mah udah biasa ya. Jadi kalau ya alhamdulillah puji syukur kita panjatkan bersama kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, rizki serta hidayahnya hingga kita bisa berkumpul kembali di acara yang ditunggu-tunggu. Kita touring ke ujung genteng. Informasi dari Om Irfan adalah 210 kilo, perkiraan 6-7 jam. Rencananya nanti karena kita cukup banyak dan mengikuti aturan lalu lintas, maka dibagi per ada kelompok, kalau nggak salah ada 3 kelompok. Mohon diingat-ingat kelompoknya. Kemudian di sini yang paling penting saya mau menyampaikan touring ini kita enjoy saja, menikmati saja, dan mudah-mudahan sampai besok hari cerah. Kolor dan jubur dan aman. Ya, ini masukan dari saya adalah road captainnya Arsi. Jadi anggota atau member per grup nanti koordinasi clear untuk buang air kecil atau apa, langsung lapor ke Arsinya. Dan tiap grup nggak usah banyak yang diupdate tadi, cuman ucapan puji syukur Om Sam, mana Om Sam teh? Oke, ya, sambil menunggu paralel dengan teman-teman yang lain yang masih perjalanan, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Salah satunya adalah pemasangan stiker. Stiker ini mohon maaf udah disiapkan jauh-jauh hari. Jadi untuk yang menyusul di urutan 21 dan seterusnya nggak ada stikernya, mohon maaf. Tapi jangan khawatir, ada stiker lain. Pelopor keselamatan perjalanan bullet. Lantas ada stiker touring, ada, cuman line up nomor aja yang nggak ada. Pin udah saya siapkan, ada lebih dikit, tapi lebih dikitnya buat orang Sukabumi. Jadi mohon maaf bila ada keluarganya, biasanya kakak beradik suka berebut. Ada stiker, ada bendera, ada juga yang belum satu kendaraan dapat.
Megan aja boleh. Ai, apa sih Pak? Siapa Aiko? Siapa tadi lupa lagi? Oh, Oni. Iya, sini ya. Anak kami tiga. Siapa yang jadi pemimpin?
Pemirsa, kami melaporkan langsung dari Pondok Keksa Ujung Genteng. Kami kebetulan ini saya lagi bersama dengan sekjen dari satu buah komunitas terbesar di Bandung. Satu buah. Oh, sebuah. Menurut Anda gimana? Baik, Om. Jadi pada saat kejadian, saya memang ada di belakang. Nggak tahu kenapa itu bis memang melaju kencang dari arah berlawanan. Hopos. Hopos. Jadi bagaimana nih teman-teman kita ngomennya? Komennya gini aja deh. Alhamdulillah kita kebersamaan sudah dibangun.
kebersamaan itu bukan saja berkumpul tapi betul-betul dalam hati kita juga bersatu dan menyatu gitu. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan jalan touring ini kebersamaan itu bisa lebih mengakrabkan baik antar member. Lebih khususnya sih lebih ke keluarga member juga saling mengenal gitu. Artinya bisa mengenal lebih dalam, lebih berbagi pengalaman. Mungkin seperti tagline-nya Hopos mungkin ya. Apa tagline-nya? Tagline-nya ini Hopos luar biasa. Saya apresiasi sekali sama orang yang pertama bikin logo sama tagline. Karena tagline di situ kompleks dan tagline-nya sangat mudah dan mudah diucapkan. Hopos is family. Luar biasa itu, Om. Mungkin Pak Sekjen bisa diperkenalkan, ini rekan-rekannya salah satu mungkin? Bisa nggak ya? Oke lah, bisa ya. Kita perkenalkan yang sebelah kanan, lebih enaknya sih biar kedengeran suaranya seperti apa. Boleh. Silakan, Om. Dengan siapa, Om? Oh, dengan Irman. Lanjut, dengan siapa, Om? Dengan Eris, nompungnya 1923. Oh, tadi nompungnya berapa, Om? Nompungnya 1669. Satu lagi mungkin ini? Saya Ganjar, 1224. Mungkin ada yang sebagai pengurus di sini mungkin, Pak? Kenapa yang dua ini belum ditanya, Pak? Mantep, Pak. Ya, jadi sebenarnya pengurus itu bagian dari ini ya, roda organisasi dimanapun kita berada. Dan pengurus di sini sebenarnya lebih ini ya, bisa apa mengapresiasikan atau melaksanakan ide-ide. Dan itu pun tetap harus sepengetahuan dan ide-ide itu muncul dari member sendiri. Betul, artinya betul. Pengurus hanya melayani lah, melayani rekan-rekan maunya kemana, terus kita aplikasikan, kita sosialisasikan, akhirnya dikembalikan lagi ke member. Jadi dari betul, member betul. Untuk member, oleh member. Oh, mungkin nanti juga saya dengar kan ini pengurusannya Om Pris ini mau habis ya nanti tahun depan. Ini saya boleh beralih ke sini ke calon ketucap mungkin. ada komentar mungkin dengan om siapa? Saya nggak ada komentar, silakan aja cari yang lain. perkenalan dulu. Oh, kalau nama saya Kiden, Nopo 1457. Sudah? Ya, ini satu lagi ini calon sekjen. Oh, saya mah no komen lah. Ini satu lagi. Perkenalkan diri dulu aja ya. Saya Sam, Nopung lagi on progress ya. Ya, mangga tuh selanjutnya. Tolong. Karena ini sudah mau jalan balik lagi ke Bandung, ada pesan untuk rekan-rekan semua mungkin? Untuk di jalan mungkin, Pak Sekjen? Baik, terima kasih. Luar biasa ini pertanyaannya. Sangat spesifik. Jadi pesannya sih kita touring enjoy. Artinya selama perjalanan pergi sampai kita sekembalinya kita enjoy aja. Betul. Dalam segala hal, tepuk dalam hal tanya. Betul. Dalam berkendaraan safety terus selalu mengutamakan keselamatan ya. Safety itu keselamatan juga mungkin iya, ya, kurang mungkin. Lebih sama ya. Cek saya mah heeh. Eta kene. Biar gaya aja, Om. Jadi dan kenyamanan yang di dalam kabin juga harus diutamakan. Artinya betul. Pada saat kita berkendaraan, ditengok dong sebelah kiri saya apakah ongkek apa tidak. Ya ini. Terus anak-anak kita apakah kondisinya lagi rariwe apa rarungsing apa mau bersiul? Betul. Tolong diakomodir. Diperhatikan. Ya, Pak supir tolong kasih tahu RC-nya, tolong dong melipir dulu. Itu hal yang biasa, bukan hal yang mengganggu. Nah, disitulah kebersamaan dipupuk. Cadangan aja. Dan ini mau dikerok, Pak. Nah, itulah Hopos is family. Artinya family di sini bukan family keluar tapi ke dalam juga kita perlu dipupuk. Demikian Oger. Saya barusan berbicara dengan sekjen, saya beralih ke Om Ketucap. Ditunggu sebentar. Mari. Ya. Selamat pagi. Om Ketucap. Ya, apa kabar hari ini? Luar biasa. Ya. Baik. Kok ngoprot kesan kayaknya? Ya, dorong parkirin mobil ya. Tadi kita di area sebelah sana sudah membahas masalah touring hari ini. Mungkin dari Pak Ketucap ada yang mau disampaikan? Tuh, ditodong lagi nih setiap Ketucap tuh gitu tuh. Setiap acara ditodong melulu nih. Oke, Assalamualaikum. Selamat pagi Om dan Tan semua. Luar biasa kegiatan kita
Ya, dan kita hari ini luar biasa, dari kemarin full padat sampai tadi malam ada yang gak tidur juga, masih begadang. Hari ini kita siang ini mau kembali ke Bandung. Harapan tetap sama ya, semoga kita sampai di rumah, kembali ke Bandung dengan tidak kekurangan suatu apapun. Amin. 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 Harapan saya terutama untuk teman-teman yang baru join, ya inilah chapter Bandung seperti ini. Jadi memang kita selalu mengutamakan family. Jadi harapan baik Om Tan dan pasukannya, keluarganya itu happy dan happy bersama emprit kita yang tercinta. Itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketucap sama Pak Sekjen. Mungkin untuk yang terakhir kali, Yel-Yel mungkin ya. Boleh Yel-Yel bareng aja Om. Ya, Yel-Yel bareng aja ya. Yuk, di tengah Yel-Yel ya. Hobos, 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 ya, wah ini touring akhir tahun yang paling mantep. Mohon semoga buat HCB kedepannya semakin banyak touringnya, semakin berkeluarga, semakin besar, dan semoga semakin panjang hidup Persib. Member baru yang baru ikut touring pertama kali, kita tanya kesan dan harapannya mungkin buat HCB ke depan. Ya, silakan. Hai, kau. Oh iya, oke. Apa kesannya? Kesannya pertama kali touring menyenangkan, kekeluargaannya juga dapat, terus kompak semuanya. Apa ya? Pada care satu sama lain, terus enggak kapok. Ditunggu touring selanjutnya. Ayo kan dia. Kompak terus. Saya sedang bersama salah satu member. Om, bisa diperkenalkan diri, lalu saya minta kesan dan pesannya mungkin Om. Nama saya Edi, Nopung 1847, asal Purwakarta. Mengikuti event ini alhamdulillah banyak manfaatnya, bisa jalan-jalan sama keluarga, mudah-mudahan kedepannya bisa lebih sering ada touring lagi. Hopos, selamat, bravo. Saat ini saya sedang bersama para Tans. Mungkin kita bisa tanya salah satu dan minta kesan dan pesannya. Mungkin pertama dari Ibu Ketucap, silakan Bu. Diperkenalkan dulu ya. Sebelah kiri. Kiri. Tan Uci ya, istrinya Bebe Broni. Nomor punggungnya Tan 1712. Neng Wati. Istrinya Bebe Ari. Awe-awe. Vina istrinya Om Irfan 1476. Nopung Bun, Nopung. Nopung berapa ya? 1098. Oh deh. Kenalin Irma, ibunya bendahara. Om Gan ya. 1224. Satu lagi ya. Ini dulu. Perkenalin. Siapa namanya? Dan Yani, istrinya Mahage. Oh. Sebelahnya 493 ya. Saya Nung, istrinya Pak Ketu. Ya, kesan dan nomor punggung 1226. Kesannya dari touring ini alhamdulillah berjalan lancar. Sampai tempat tujuan juga selamat. Mudah-mudahan nanti perjalanan pulang juga nanti sehat selamat sampai dengan rumahnya masing-masing. Itu kesannya. Kebersamaannya dapat. Pesannya mudah-mudahan nanti akan ada touring lagi terakhir dipegang. Sebelum lengser katanya mau ada touring terakhir. Mungkin nanti setelah Jamnas
walaupun nanti sudah bukan jadi pengurus, mudah-mudahan tetap terjalin silaturahimnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor punggung 493. Kita sekarang di ujung genteng, asik-asikan sama yang lain. Ini pagi-pagi kita lagi nyanyi-nyanyi. Kebetulan ada setting musik bawa dari Bandung. Iya, saya Yusef Nopung 3634. Udah, gitu aja. Sekarang sedang touring di ujung genteng. Suasananya mantap. Selama di perjalanan hujan besar. Di belakang saya pada ketinggalan. Cuman Om Eris yang bisa mengejarku. Ya udah segitu, makasih. Hai, assalamualaikum. Hafasir semua, nama saya Dede Hermawan, biasa dipanggil Dewan. Nomor punggung 1607, terima kasih. Siap, Bang. Lightning. Selanjutnya saya bersama dengan keyboardis juga. Mohon diperkenalkan nama sama nomor punggung, Om. Nama saya Jaya 1330. Kalem atuh. Kesan dan pesannya, Om. Kesan pesan ya gitu. Perkenalan, Om. Nama sama nomor punggung. Oke, saya Rizal. Nopung 592. Kesan dan pesannya, wah, udah malang melintar insya Allah. Ikut touring HCB. Oke semua pokoknya, mantap. Agung, Nopung 1878, Bandung Jingcet. Terima kasih. Nama saya Roni, bisa dipanggil Aoni. Nopung 1712, bersama rekan saya yang pegang lighting. Ya, nama saya Eris, Nopung 1923. Touring hari ini luar biasa. Luar biasa, mulai dari jalan sampai di tempat tujuan, luar biasa. Ini saya sebagai, kita berdua sebagai kru. Kru. Saya lighting.